Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mila, selamat bergabung kakak dalam streaming kita. Kakak penonton pertama nih kak dalam streaming kita. Selamat bergabung ya. Apa kabar ini kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya kak. Amin. Nah buat teman-teman semua, untuk live streaming kita malam kali ini aku akan membahas seputar koleksi-koleksi gamis dari ZNR Muslima yang cantik-cantik dan juga modis-modis suara ini kak. Jadi cocok banget dipakai untuk lebaran nih ya. Buat teman-teman boleh banget nih. Pertama-tama kita datang ke keranjang kuning ya di sebelah pojok kiri bawah, karena kita lagi ada 57 produk di dalam keranjang kuning sekarang ya. Boleh aja nih kak di scroll-scroll aja, dilihat dulu aja. Nanti kalau sudah nih suka boleh di komen-komen di kolom komentar agar aku jelaskan detail dari gamisnya ini ya. Halo kakak Henny, selamat datang di live streaming kita. Kakak Inder, halo. Selamat datang kakak ya, Kinara juga, halo kakak. Kakak Intan, halo kak user, selamat bergabung ya kak di live streaming kita. Apa kabar nih kakaknya semua? Semoga kakak semua sehat selalu ya kak, amin. Nah buat teman-teman, untuk live malam kita kali ini aku akan bahas seputar koleksi-koleksi gamis dari ZNR Muslima yang cantik-cantik dan juga modis-modis banget kak ya. Jadi cocok banget ya untuk dipakai lebaran. Ya teman-teman boleh banget dicek-cek juga untuk keranjang kuning kita ya. Nanti boleh dikomen-komen di kolom komentar. Kita bisa mulai ya kak, kita akan mulai untuk live streaming kita malam kali ini. Aku akan membahas, mulai itu dari aku pakai sekarang kak. Yang aku pakai sekarang namanya di Serena Series. Untuk Serena Series ini ada di etalase nomor, aku akan pin ya kak untuk Serena Series kita. Nah untuk Serena Series ini ada di etalase nomor, nah di etalase nomor 45 kak ya. Di etalase nomor 45 namanya Serena Series, tinggal di warna navy ini saja kak ya. Tinggal satu warna di warna navy. Untuk yang warna dust tippingnya mohon maaf sekali sudah habis kayaknya, sudah sold out. Tinggal di satu warna saja. Ya untuk bahan ini kita memakai bahan Armani Silk Printing dan juga baby silk kak di bagian yang polosnya. Ya untuk bila dia ada list di bagian depan ya, listnya berwarna navy ya kak, dipadukan dengan warna navy dan berbahan baby silk. Lalu dia ada detail renda kecil di bagian listnya. Cantik banget, ada renda kecil berwarna putih dan ini full sampai ke bawah kak, jadi membuat kesan lebih jejel juga di bagian kita teman-teman ya. Dan ada sakunya di bagian kedua sisi, di bagian kanan kiri kak seperti ini. Dan di bagian bawahnya, di bawah sakunya terdapat detail lipitan seperti kak. Nah di bagian bawah sakunya ya, jadi super cantik juga untuk si Serena Series ini. Cantik banget ya, untuk dia langsung nomor 45 dan lagi diskon 10% kak, dari yang harganya 305.000 jadi 274.000-an saja. Lumayan banget ya kan untuk harga promonya. Jadi untuk temen juga apalagi nih kak, boleh banget langsung saja di check out ya. Dan juga di bagian tangan, di bagian samping tangan terdapat detail list berwarna navy dan juga memiliki dua kancing ya. Nah kalau dipakai jadi seperti kak, jadi super cantik di bagian lengannya seperti ini, terdapat detail dua kancingnya ya. Namanya Serena Series di etalase nomor 45, tinggal di satu warna saja, di warna navy ini kak. Untuk warna dust tippingnya sudah habis kan, sudah sold out, mohon maaf sekali ya. Untuk contoh pemakaian dari Serena Seriesnya, aku pakai di ukuran S dengan LD 96 dan juga panjang di 142 cm ya. Untuk tapak depan, untuk bagian depan dari Serena Series kita kak seperti ini untuk bagian depannya. Untuk di bagian samping, untuk tapak samping dia ada list di bagian samping tangan kak. Itu di bagian belakang, itu di bagian sampingnya. Ya namanya Serena Series di etalase nomor 45, lagi diskon 10% nih kak. Dan juga untuk Serena pun kita sudah memakai furinya kak. Untuk furinya berbahan kartun ya, dan juga sudah tidak merawang lagi kak ya. Untuk Serena dia sudah tidak merawang lagi. Kita sudah pakai furing dan juga bahan Armani Silk Printing. Ini kan untuk si Serena Series kita super cantik kak. Untuk motifnya kita gak pasaran sebenarnya, untuk motifnya pastinya kita gak pasaran nih kak. Sepertinya untuk motifnya dia bermotif daun kak, cantik banget ya. Untuk Serena Series ini dia total 45 ya. Nah kita bisa lanjut ya kak, kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya teman-teman. Kita akan ke etalase nomor, nah ayo buat teman-teman semua boleh nih di komen-komen juga di kolom komentar ya. Mungkin kakaknya ada penasaran dengan gamis-gamis kita, boleh nih kak di komen-komen juga ya. Nanti akan aku bahas untuk gamis ini. Kita lanjut lagi ke etalase 46. Di sini kita punya serial series ya. Untuk serial ini kita hanya ada di satu warna saja kak ya. Untuk serial series kita, nah seperti kalau serial series kita ya, ada di satu warna, di warna brownnya saja ya, di warna brownnya seperti kak. Dan juga di ini salah satu koleksi, nah dan juga untuk
Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Ya, kita lanjut lagi nih Kak, untuk si serial series kita. Ya, untuk serial ini kita memakai bahan Fleur Crepe Premium dan juga Crepe Printing Deluxe, Kak. Untuk detail bahannya seperti ini ya. Oke, motifnya berbahan Crepe Printing Deluxe, teman-teman. Untuk detail motif pun pastinya agak pasaran dan juga cantik banget ya, Kak. Untuk detail motifnya seperti ini ya. Dan juga dia berkerah, teman-teman, untuk si serial ini ya. Untuk serial series dia berkerah. Di bagian kerahnya ada detail frill berbahan Tile Premium. Seperti kan untuk detailnya di bagian kerah. Cantik dan juga manis banget juga di bagian kerahnya seperti ini ya. Dan juga dia ada detail 3 list di bagian depannya dan ada list di bagian pinggang seperti ini ya. Untuk di bagian bawah dia ada detail frill juga Kak, ada detail frill berbahan tile juga. Nah, sedangkan untuk jahitannya pun pastinya sudah untuk jahitan itu sudah pasti rapi nih Kak ya. Untuk jahitan kita sudah pasti rapi teman-teman, seperti kan kalau kita menjahit sendiri Kak ya. Semua gamis-gamis kita ini kita semuanya menjahit sendiri teman-teman. Seperti ini kalau detail frillnya. Untuk lapis depan di bagian depan dari serial series kita. Dan di bagian bawah itu dia berpola payung Kak. Ya, di bagian bawah dia berpola payung seperti ini ya. Namanya serial series di etalase nomor 46. Dan di bagian tangan kan gak kalah cantik ini Kak. Di bagian tangan ada detail sedikit motifnya juga. Dan ada detail frill seperti ini ya. Lalu ada satu kancing. Untuk kancing pun kita printing Kak. Jadi dia bermotif juga sama seperti motif si gamisnya ini ya. Lalu di bagian depan. Untuk tempat depan dari serial series kita Kak seperti ini. Dan itu di bagian belakangnya ya. Di bagian belakang juga dia terdapat detail kerahnya juga ya, dan ada satu resulting di bagian belakang sini Kak. Ada list juga di bagian pinggang. Untuk tapak belakang sepertinya Kak, di bagian belakang seperti itu teman-teman, itu di bagian depannya ya. Namanya serial series di tahun 46 dan ini salah satu koleksi Indonesian Fashion Week kita tahun lalu. Dan kita juga akan mengikuti lagi untuk Indonesian Fashion Week tahun ini di akhir bulan nanti ya Kak. Itu tanggal 22 hingga 26 Februari 2023 kita akan mengikuti IFW Indonesian Fashion Week di Jakarta Convention Center di Jakarta Pusat ya Kak. Untuk teman-teman di daerah Jakarta boleh nih mampir-mampir juga ya Kak. Kita akan buka booth di IFW tahun ini ya, tanggal 22 sampai 26 Februari 2023 ya. Dan pastinya banyak banget nih Kak, koleksi-koleksi khusus ya, koleksi-koleksi spesial IFW yang cantik-cantik banget nih. Pastinya cocok banget untuk lebaran Kak ya pastinya. Nah, teman-teman boleh banget nih, nanti juga boleh mampir-mampir ke booth IFW kita ya. Nah, nanti kita akan update lagi Kak ya. Kita akan update lagi untuk booth-nya di hall mana. Ya, kita akan update lagi Kak ya. Stay tune ya teman-teman. Dan juga jangan lupa follow akun kita agar mendapatkan notifikasi saat kita update ya. Kita lanjut lagi nih Kak. Untuk si serial series-nya ya, ini ada 4 ukuran di SMLXL teman-teman. Seperti ini ya, untuk si serial series kita. Nah, kita lanjut lagi Kak, ke etalase berikutnya. Ya, untuk serial pun sama lagi diskon 10% Kak. Dari yang harganya Rp445.000 jadi Rp409.000 saja Kak. Lumayan banget ya teman-teman, hemat Rp40.000 nih Kak untuk pembelian di live aku ya. Nah, kita lanjut lagi Kak, ke etalase berikutnya. Nah, kita lanjut lagi nih Kak, ke etalase berikutnya. Di sini kita punya, nah aku kan ke atas-atas lagi ya Kak. Kita mulai dari etalase nomor 2 Kak. Di sini kita ada Sena series ya. Untuk Sena, untuk Sena series ini kita punya 3 pilihan warna cantik ya. Sebagai untuk Sena seriesnya dan juga untuk Sena series ini, dia ini gamis casual Kak ya. Ini gamis casual, jadi untuk sehari-hari pastinya cocok banget nih. Seperti untuk Sena seriesnya, yang pertama di sini kita punya yang warna sky blue. Ya, tapi warna sky blue dia cantik banget ya Kak. Seperti namanya itu berwarna biru langit teman-teman ya. Warna birunya biru-biru soft dan juga cantik banget ya Kak warnanya. Seperti ini memakai bahan Lady Zara Premium. Ya, untuk detail bahannya seperti Kak, untuk detail bahan Lady Zara Premium ya. Dan ada detail ada satu yang di bagian depannya. Bisa untuk teman-teman busui juga ya. Untuk sana dia busui friendly nih Kak. Dan juga ada saku di bagian kanannya seperti ini ya. Dan di bagian lengan terdapat detail dua list di sekitar bagian siku atas. Dan juga ada satu kancingnya seperti ini ya. Di bagian bawah dia ada detail kerutan Kak di sekitar bagian paha. Jadi membuat kesan lebih jenjang di badan kita teman-teman. Ya, untuk tampak depan dari Sena seriesnya untuk di bagian belakang ya, di bagian belakang dia hanya detail kerutannya saja Kak, jadi benar-benar simpel banget ya. Tuh si Sena series ini pastinya cocok banget untuk dipakai sehari-hari ya, dari detail bahan, dari bahan yang adem dan juga motif yang simpel, dia cocok banget dipakai untuk daily wear untuk sehari-hari. Buat teman-teman yang lagi cari gamis-gamis harian, gamis-gamis daily wear, nah ini cocok banget ya kayak aku rekomendasikan untuk kakaknya untuk si Sena series ini di nomor 2. Dan dia untuk si Sena series dia lagi diskon 10% dari yang harganya Rp260.000 jadi Rp234.000an saja. Lumayan banget ya Kak untuk harga promonya ini. Buat teman boleh banget ya yang lagi cari-cari gamis harian, nah ini untuk makanya ya. Boleh banget nih langsung saja di check out ya sebenernya. Dan juga dia sudah ada 5 ukuran teman-teman. Untuk si Sena series ini kita sudah ada 5 ukuran, yaitu di SMLXL dan juga langsung ke XXL di LD 120 cm nya ya. Seperti itu si Sena series yang warna sky blue. Punya warna sky blue seperti itu, warnanya cantik banget ya. Dan lanjut lagi di warna berikutnya, di sini kita punya yang warna, nah kita juga punya di warna red berry Kak. Ini warna red berry dia cantik dan juga elegan banget ya warnanya Kak seperti ini. Untuk warna red berry kita cantik dan juga mewah elegan nih Kak ya, untuk warnanya seperti Kak.
Untuk detail dia sama temennya, untuk detailnya dia sama seperti juga ya, untuk bagian depan. Untuk tapak depan dari Sienna Series kita, yaitu di bagian belakangnya ya. Di Deals nomor 2 lagi diskon 10% nih kak. Ada 3 pilihan warna cantik dan juga ada 5 ukuran teman-teman. Tersedia 5 ukuran nih kak. Dan yang terakhir di sini kita punya yang warna hitamnya. Yang punya warna black ink, yaitu yang varian warna black ink nih kak. Sebenarnya warna black ink ini berwarna hitam pekat teman-teman. Yang tiga warna black ink seperti ini tampak depan, yaitu di bagian belakangnya ya. Temannya Sienna Series di Deals nomor 2 teman-teman ya. Untuk yang sudah aku pilih di ukuran XL kak, dengan LD 110 cm ya, atau ukuran XL kita seperti kak, LD nya 110 dengan panjang di 142 cm. Untuk panjangnya dia sama di semua ukuran, yaitu di 142 cm juga ya. Di tas nomor 2 namanya Sienna Series nih kak, yang cantik banget dipakai sehari-hari teman-teman, seperti ini ya. Halo Kak Husni, kakak Mina aku sudah sampai, bagus banget. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Husni atas komentar baiknya. Teman-teman, kita ada testimoni real dari kakak Husni untuk Mina Series di Etalase nomor 37 kita kak ya. Di nomor 37 kita punya Mina Series. Nah, kata kakak Husni katanya bagus banget. Masya Allah, terima kasih banyak kakak ya. Terima kasih banyak kakak, ditunggu next order nih ya. Dan juga kita masih ada loh kak, kita masih ada untuk diskon 50% nih ya. Ya, untuk kakak yang mau nambah koleksi boleh banget nih ya. Untuk kakak, terima kasih banyak kakak atas komentar baiknya ya. Semoga kakak sehat selalu dan juga berkah selalu ya kak rezekinya, amin. Nah, kita lanjut lagi nih kak. Ya, untuk kakak Husni terima kasih banyak. Teman-teman, kata kakak Husni Mina Series-nya bagus banget, Masya Allah. Terima kasih kakak. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Jadi untuk Sienna ini kita punya 3 pilihan warna. Ada yang warna black ink, ada yang warna red berry dan juga di warna sky blue-nya ya. 3 warna seperti ini, juga ada 5 ukuran. Di ukuran XL juga di triple XL-nya seperti ini ya. Namanya Sienna Series di Etalase nomor 2-nya. Nah, kita lanjut lagi ya kak. Kita lanjut lagi ke Etalase berikutnya. Nah, aku akan bantu untuk Mina Series kita ya, yang baru saja dibilang sama kakak Husni ini ya. Aku akan review untuk Mina Series kita di Etalase nomor 37 kak ya. Hanya ada satu warna saja teman-teman, hanya untuk Mina hanya ada di satu warna saja ya. Di warna red blue, jadi untuk Mina Series kita. Nah, seperti untuk Mina Series-nya ya. Dia ini perpaduan antara warna biru dan juga berwarna merah ya. Untuk warna merah itu dia berwarna merah gelap kak ya, hampir kemarun gitu ke warnanya sepertinya kan, dan warnanya memakai bahan semi wool teman-teman ya. Dan juga ada detail red slotting di bagian depannya seperti ini ya. Jadi bisa juga nih kak untuk teman-teman busui ya. Dia busui friendly kok kak untuk si Mina Series kita ya. Dan juga tulisannya berwarna hitam teman-teman. Di bagian tangannya ada detail berwarna blue ya, berwarna biru dari tengah sampai ke bawah seperti ini kak ya. Dari tengah sampai ke bawah seperti dia berwarna biru teman-teman. Sedangkan di bagian depannya super super cantik sekali si Mina Series kita ya. Dan di bagian lengannya dari siku ke bawah dia berwarna dongker dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Untuk kancing pun dia sama kak berwarna biru juga ya. Di bagian pertengahan sikunya ada detail list ya, di perbatasan warnanya nih kak ada detail list berwarna hitam ya. Untuk di bagian depan, untuk tampak depan dari Mina Series kita seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya itu bagaimana, dia hanya polosan saja kak ya, dia polos tidak ada detail dan juga full berwarna hitam seperti ini ya. Untuk Mina Series kita masih lengkap kak, masih ada SML XL. Jadi buat teman-teman yang lagi cari gawis seragaman, yang lagi butuh gawis seragaman nih, boleh banget nih ya. Untuk Mina Series kita mumpung harganya lagi 50% kayak lagi diskon 50%, momennya pas banget nih kak untuk dijadikan seragaman ya. Mending harus dijadikan seragaman saja kak, mumpung lagi murah-murah itu nih ya. Dengan harga 100 ribuan, dapetin gamis secantik ini, boleh banget dijadikan seragaman nih ya. Dia masih lengkap SML XL teman-teman ya. Yang sudah aku bayar di ukuran L-nya dengan LD 105 cm ya. Untuk ukuran L kita, LD 105 dengan panjang di 142 cm juga ya. Dia masih lengkap kak, boleh banget nih langsung dijadikan seragaman ya kak. Untuk seragaman-seragaman pengajian, untuk seragaman jalan-jalan cantik banget kak. Untuk si Mina Series ini ya, warnanya pun manis banget kak, berwarna merah biru seperti ini ya. Untuk detailnya dia simple teman-teman ya, untuk detailnya dia simple kak seperti ini ya. Namanya Mina Series di Etalase nomor 37. Dia termasuk yang diskon 50% ya. Dari harganya 292, untuk harga aslinya di 292 dan di live aku jadi 146 ribuan saja. Lumayan banget ikan tuh harga promonya. Teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya. Sebenarnya tuh Mina Series kita ya, hanya ada di satu warna saja. Di warna merah biru ini saja. Cantik banget ya kan perpaduan warnanya seperti ini. Cantik kan Mina Series kita nomor 37. Ya, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya kak ke Etalase berikutnya. Kita akan ke Etalase nomor, nah kita akan ke bawahnya nih kak, di nomor 38. Di sini kita punya Salva Series ya. Untuk Salva, untuk Salva Series kita punya 2 pilihan warna kak. Nah sebenarnya untuk Salva Series kita ada 2 warna, di warna biru dan juga di warna merahnya. Akan aku satu ya. Jadi yang pertama kak di sini kita punya warna biru.
Untuk yang warna biru dipadukan dengan warna navy ya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Toyobo Printing Premium dan juga Seruti ya. Bermotif garis putus-putus seperti ini. Nah, cantik banget untuk motifnya. Dan dia ada detail resleting di bagian depan, teman-teman. Jadi bisa juga nih, Kak, untuk teman-teman busui ya. Busui friendly nih, Kak, untuk si saffron fans kita. Ya, terlihat seperti ini, Kak, di bagian resletingnya. Dan di bagian bawah sini dia ada detail frill. Ya, di bagian sini ada detail frill. Dan juga uniknya dia frillnya miring, teman-teman. Jadi unik banget di bagian bawahnya, sebenarnya, Kak, terutama ke depan. Untuk di bagian depan dari saffron fans kita, seperti ini. Dan juga di bagian lengan terdapat detail satu kancingnya, ya. Nah, untuk tapak depan seperti kak itu di bagian lengan dia kurang lebih sama teman-teman ya. Di bagian lengan juga ada detail frill juga seperti ini ya, untuk yang di bagian belakang. Nah, untuk yang warna biru ini, yang untuk yang warna birunya dia tinggal sedikit banget tinggal stoknya ya, tinggal beberapa pieces saja. Dan ukurannya pun sudah banyak yang sold out kak. Jadi untuk teman-teman yang sudah suka, ada warna ada ukuran boleh banget nih langsung saja cek kak, mumpung lagi diskon 50% ya. Karena dia stoknya sudah menipis banget ya kak. Dan juga sayangnya tidak ada stok lagi kak. Untuk gamis-gamis yang sudah habis, kita tidak ada stok lagi ya. Jadi kalau sampai ini sudah habis, dia tidak ada stok lagi kak ya. Sebelum kehabisan, sebelum kehabisan ya, boleh banget teman-teman langsung di check out ya. Jangan sampai galau nih kak, nunggu restock kita yang tidak pasti ini. Jadi buat teman-teman boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Untuk yang warna biru cantik banget nih kak. Dia juga salah satu best seller kita temennya untuk sisa fasilitas ini. Untuk warna birunya. Dan satu lagi di sini kita punya ya warna. Nah, kita juga punya warna merahnya kak. Untuk warna merah pun juga kalah satu ini ya. Dia itu perbedaan antara warna merah dan juga berwarna hitam. Jadi sedikit untuk sisa fasilitas kita. Dia atas sama 38 ya. Sedikit untuk yang warna merah juga kalah satu ini kak. Yang warna merahnya gak kalah cantik teman-teman seperti ini ya, untuk di bagian depannya. Untuk tapak depan dari sofa series kita, dan untuk di bagian belakangnya ya. Untuk sofa series kita ada 4 ukuran di SML XL ya. Cuma namun untuk yang warna merah ini di ukuran XL sudah sold out kan ya. Dia sudah tinggal di ukuran SML saja ya. Jadi untuk si sofa series kita tinggal punya 2 warna cantik, di warna merah dan juga di warna biru. Dan juga ada 4 ukuran di SML XL ya. Lagi sekali 50% kan, dia sama 38 ya. Dari harga 292, jadi 146 ribuan saja. Buat teman boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Untuk sama series kita seperti ini kak. Ya, kita lanjut lagi ya kak, ke pasal berikutnya. Nah, kita akan lanjut lagi teman-teman. Ke etalase berikutnya, kita akan ke etalase nomor. Halo kak email, LD98, size apa? Nah, untuk kakaknya, kalau boleh diambil di ukuran M kita ya. Kalau boleh diambil di size M, karena untuk size M kita LD ada di 100 cm kak ya. Untuk size kita ada di LD 100 cm. Untuk namanya bisa diambil di ukuran M ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ayo buat teman-teman yang mau bertanya-tanya juga boleh ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya-tanya boleh saja nih kak, ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan aku jawab satu persatu ya. Kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Etalase nomor 39 nih kak. Di sini kita punya Nura series. Untuk Nura kita juga hanya satu warna saja kak ya. Kita hanya punya satu warna saja Nura versinya. Nah, seperti kak untuk Nura seri kita. Dan juga dia tinggal satu ukuran kak, tinggal di ukuran S dengan LD 96 cm ya. Untuk ukuran S kita seperti ini kak, LD-nya 96 dengan panjangnya sama di 42 cm juga ya. Untuk bahannya ini dia memakai bahan Seruti Printing juga dan juga jet black ya kak. Untuk bahannya pun dia premium nih kak, atau si Nura series ini. Dan juga dia salah satu yang diskon 50% juga. Harganya sama jadi 146.000 saja ya. Jadi kan untuk Nura seriesnya. Untuk motif pun kita gak pasaran nih kak ya. Pastinya kita motifnya gak pasaran kak, seperti itu di dalam motifnya. Dan juga dia ada frill di bagian dada atas ya. Untuk frillnya dia berwarna hitam. Di bagian lengan terdapat di bagian lengan. Dari siku ke bawah dia berwarna hitam dan juga detail satu kancingnya seperti ini. Untuk kaca pun kita printing teman-teman, jadi bermotif juga sama seperti motif si gamisnya ya. Di bagian tangan sini dia ada detail kerutan kak, jadi sedikit lengan balon gitu ya di bagian tangannya seperti ini. Untuk tapak depan dan di bagian bawah kiri dia ada detail sedikit berwarna hitamnya kak. Ini di bagian depan. Kalau di bagian depannya seperti ini, dan untuk di bagian belakangnya ya. Untuk di bagian lengan dia polos berwarna hitam dan juga ada detail satu resleting belakangnya seperti ini ya. Untuk Nura tinggal tinggal satu ukuran di ukuran S dan juga tinggal 2 piece men ya. Dua-duanya di ukuran S kakak. Jadi untuk teman-teman boleh banget kak langsung saja di check out ya. Mumpung dia sudah sedikit banget kak stoknya, tinggal 2 piece terakhir ya. Tinggal di 2 piece terakhir, untuk teman-teman jangan sampai kehabisan nih kak. Karena dia sepremium ya, untuk bahannya dia sepremium itu kak. Bahannya tuh dia jatuh dan juga gak berat sama sekali kak untuk bahan ini ya. Namanya Nura series, dia terlalu nomor 39 ya. Hanya punya satu warna saja. Cantik banget ya kan untuk perpaduan warnanya, elegan banget teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor. Nah, kita akan ke atas-atas tiga ya. Kita ke atas lagi untuk di etalase nomor.
Nah, di atas nomor 4 Kak, di sini kita punya Faira series ya. Untuk Faira series ini kita punya 3 pilihan warna Kak ya. 3 pilihan warna cantik seperti kan untuk Faira series ya. Ayo buat teman-teman yang sudah gabung boleh di komen-komen ya, di kolom komentar. Mungkin kakaknya ada yang mau ada penasaran dengan diskusi Kak. Mau dilihat-lihat boleh banget ya, di komen kakaknya nomor etalasenya. Nanti akan membahas untuk detail gamesnya ini ya. Kita lanjut lagi nih Kak, untuk Faira seriesnya. Yang pertama disini kita punya warna grey shadow. Ini warna grey shadow seperti Kak, itu perpaduan antara warna abu muda dan juga berwarna hitam. Seperti ini ya, detailnya. Memakai bahan jacquard airflow dan juga crinkle linen deluxe. Jadi kalau detailnya, ini bermotif kotak-kotak persegi panjang gitu Kak. Dan untuk motif itu dia dari leher, dari menyamping sebelah kiri, dan juga ada di bagian bawahnya sini Kak. Sebenarnya di bagian depan. Dia ini unik banget nih untuk si Faira sendiri ya, unik ya. Jadi terlihat unik tapi tetap kelihatan simpel banget. Di bagian depan. Untuk depan dari Faira seriesnya seperti ini Kak. Dan juga dia ada saku di bagian kanannya seperti ini ya. Nah, ada sakunya kan di sebelah kanan. Di bagian lengannya dari siku ke bawah dia bermotif dan juga ada detail frill di bagian tangannya. Nah, jadi pemanis banget ya Kak di bagian tangan ya. Jadi kelihatan cantik banget Kak di bagian tangannya seperti ini dan juga ada detail satu kancingnya. Itu bagian depan. Untuk tampak depan dari Faira series kita Kak seperti ini. Dan untuk di bagian tangan dia hanya polosan saja. Ya, dia polos dan juga ada detail satu kancing dan satu ripstopping di belakangnya. Kita punya 4 ukuran di SML XL. Kemudian untuk yang warna grey shadow. Ya Kak, untuk yang warna grey shadow-nya seperti ini. Lanjut lagi di warna berikutnya. Di sini kita punya yang warna royal blue. Yang warna royal blue dia perpaduan antara warna biru denim dan juga berwarna abu muda. Seperti kalau dia warna royal blue ya. Dan yang terakhir Dan terakhir di sini kita punya yang warna orchid. Teman-teman, warna orchid dia perpaduan antara warna ungu dan juga berwarna cream ivory Kak. Sebenarnya untuk yang warna orchid kita cantik banget kan untuk warna-warnanya. Itu ketiga pilihan warna dari Faira series kita. Ya, ada warna orchid, ada warna royal blue dan juga di warna grey shadow-nya. Ya, dan juga ada 4 ukuran di SML XL. Buat teman-teman boleh banget tiga, mumpung dia lagi diskon 10% dari yang harganya 305.000 jadi 274.000 saja. Lumayan banget deh kan untuk harga promonya ini. Coba teman, kalau sudah suka ada warna ada ukuran boleh banget nih langsung saja di check out ya. Di alasan nomor 4 Kak, namanya Faira series. Ini untuk Faira series kita. Ya, kita lanjut lagi Kak, kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan ke etalase nomor Nah, kita akan ke etalase nomor 8 Kak. Di sini kita punya Brina series ya. Untuk Brina series kita punya 2 pilihan warna. Seperti kan untuk Brina seriesnya. Nah, seperti kan untuk Brina series kita yang pertama di warna monokrom. Ya kan untuk warna monokrom seperti kan. Ini perpaduan antara warna hitam dan juga berwarna kuning. Jadi warna monokrom dia enak cantik banget juga warnanya. Dan juga dia ini sudah satu set temennya untuk si brand ini sudah satu set. Jadi teman sudah dapat 2 pieces nih untuk pembelian si Brina series ini. Nah, untuk bahan ini kita memakai bahan Max Mara Premium dan juga Seruti Printing teman-teman ya. Di bagian kerah outer terdapat detail list berwarna hitam dan ada satu kancing di bagian tengahnya. Ya, untuk kancingnya pun kita printing teman-teman jadi bermotif juga ya sama seperti motif outernya. Seperti kan detail kancingnya di bagian tengah ya. Dan dia di bagian depan ada detail rempel Kak. Ada rempel di bagian kedua sisi. Jadi di bagian kanan-kiri ada rempel seperti ini. Dan juga untuk cuttingan outernya, ini makin ke belakang makin panjang gitu Kak. Ini untuk cuttingan outernya seperti ini ya. Untuk cuttingan outer dari Brina series ya. Dan juga di bagian lengan outer. Di bagian lengan outer dia 3/4 ya. Unik banget ya Kak, di bagian lengan ini juga ada detail kerutan lalu list di bagian sikunya. Di bagian tengah ya. Untuk bagian tangan seperti kan untuk detail tangan ya. Ya, untuk detail di bagian tangan seperti ini. Cantiknya juga memang banget juga ya. Untuk tampak depan dari Brina series itu di bagian belakangnya ya. Untuk outer di bagian belakang dia lebih panjang dan juga ada detail kerutan lalu list di bagian punggungnya ya. Jadi benar-benar di setiap sudut kita ada detail nih Kak ya, di bagian belakang, di bagian depan, di bagian lengan semuanya ada detail Kak ya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya. Halo Hasana, salam Kak. Halo Kak. Halo kalau bergabung ya Kak di live streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakak sehat selalu ya Kak. Amin. Halo Kak, selamat bergabung ya. Untuk kakaknya boleh banget ya Kak. Pertama-tama ada bergaju untuk keranjang kuning kita ya. Di sebelah pojok kiri di sebelah pojok kiri bawah karena kita lagi banyak banget ya koleksi-koleksi cantiknya. Kalau kakaknya sudah ada yang suka boleh di komen-komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya. Nanti akan aku bahas satu persatu untuk kakaknya semua ya. Nah, teman-teman semua, aku mohon izin sebentar untuk dijeda azan karena di sini kita lagi azan Kak ya.
Teman-teman jangan kemana-mana, akan setelah azan selesai kita akan kembali lagi ya kak. Aku mohon izin sebentar untuk kita jeda azan dulu ya. Nah teman-teman kita lanjut kembali lagi untuk review-review Indonesia ini. Tadi kita terakhir di Brilliant Series ya kak. Untuk Brilliant Series tadi pertama di kita ada di warna monokrom. Yang di warna monokrom saya bercerita ya. Untuk di warna monokrom monokrom ini dia bermotif abstrak ya. Motifnya pasti agak pasaran dan juga cantik banget teman-teman. Detail motifnya seperti ini ya. Untuk detail motif dari yang warna monokrom. Dan setelah lagi di sini kita punya yang warna butternut. Ya, tapi warna butternut pun gak kalah cantik juga ya. Warnanya perbedaan antara warna coklat dan juga berwarna navy ya. Untuk warna butternut ini dia bermotif bunga-bunga kak. Manis banget untuk motifnya seperti ini. Untuk detail dia sama teman-teman. Dan juga untuk outernya pun bisa dilepas pasang kak ya. Untuk outernya pun bisa dilepas pasang seperti ini ya. Nah jadi teman-teman sudah dapat dua pieces nih kak. Sudah dapat outer dan juga sudah dapat gamisnya. Dengan harga 300 ribuan sudah dapatin dua piece seperti ini sudah worth banget kak ya. Sudah best deal. Nah kita sudah kita lanjut lagi nih kak. Untuk si gamisnya ya. Untuk detail gamisnya. Untuk bahan dari gamis itu berbahan Max Mara Premium ya. Dari bahannya sendiri pun dia udah mewah banget nih kak. Jadi walaupun rupanya mau pakai gamisnya aja, dia udah manis banget ya, udah kecantik banget nih kak. Dan bagian depan
dari gamis Brina seriesnya ya. Dan juga ada detail resulting di bagian depan, bisa tuh teman-teman busini juga ya, dia busini friendly. Lalu ada detail saku di bagian kanannya, yaitu Brina di sakunya di bagian gamis ya teman-teman. Lalu juga di bagian lengan kita beri detail kerutan, jadi biar gak flat banget ya kak, jadi kita tetap beri detail di bagian lengan seperti ini. Dan juga ada satu kancingnya ya tuh di bagian depan, lalu tampak depan dari Brina seriesnya tentu di bagian belakang kak. Nanti di bagian belakang dia hanya polosan saja ya, tidak ada detail. Nah kalau kita pakaikan lagi untuk outernya, dia jadi lebih cantik lagi nih kak. Ini akan pasangkan lagi ya untuk outernya, nanti kan untuk detail outer dari si Brina series ya kak. Nah kalau sudah dipasangkan lagi, dia jadi lebih cantik lagi nih kak ya, jadi lebih manis lagi teman-teman, seperti itu si warna butternutnya, yaitu warna butternut seperti ini. Dan juga kita ada 4 ukuran di SMLXL ya, sudah aku pegang di ukuran S teman-teman dengan LD 96 cm seperti ini ya. Untuk yang warna butternutnya, itu dia warna monokromnya kak ya. Ada 2 pilihan warna cantik dan juga ada 4 ukuran kak di SMLXL ya. Itu dia etalase nomor 8 teman-teman ya. Dia etalase nomor 8 nih kak seperti ini ya. Nah kita lanjut lagi kak, kita akan lanjut lagi ya kak, ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor, nah lanjut lagi nih kak, di etalase nomor 9 di sini kita punya Velda series ya. Untuk Velda kita tinggal di satu warna terakhir kak, kita tinggal satu warna terakhir di warna cool grey, di warna yang abu mudanya ya kak, sebenarnya untuk Velda series kita. Nah seperti kak ya, untuk Velda series kita tinggal di warna abu muda saja di varian cool grey ya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Shiseido Deluxe dan juga Ceruti Printing kak. Sepertinya untuk bahan dia halus, untuk bahan Shiseido dia halus dan juga flowing gitu kak, berarti dia jatuh ya. Dan juga gak berat sama sekali kak, bahannya tuh ringan dan juga adem banget teman-teman. Ya untuk bahan dari Velda series seperti ini. Dan juga dia ada detail kancing di bagian depannya ya. Nah kalau kacanya dibuka dia ada detail resulting di bagian dalamnya sini. Jadi bisa juga nih kak, lalu teman-teman busui ya. Lalu juga tertutupi oleh detail listnya. Untuk list ini dia full hingga ke bawah kak. Dia detail listnya dia full sampai ke bawah. Dan ada detail saku di bagian kanan kirinya. Sepertinya kan di bagian sakunya, di bagian dalam soknya dia bermotif. Dan juga ada detail list motif yang mengikuti bentuk sakunya ini. Untuk bentuk soknya pun unik banget ya kak. Ya untuk bentuk soknya dia unik banget teman-teman seperti ini ya. Di kedua sisi di bagian kanan kiri. Dan di bagian lengan pun gak kalah cantik nih kak. Di bagian tangan ada detail katingan belahan seperti ini. Dan di bagian dalamnya dia yang bermotifnya ya. Untuk motifnya hingga bawah. Dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Untuk kancingnya ini dia printing juga teman-teman, jadi bermotif juga sama seperti motif si gamisnya ya. Untuk detail bahannya seperti ini kak, ini bermotif bunga-bunga. Dan juga ada detail aksen benang berwarna goldnya. Nah ini kan detailnya, ini yang mengkilau-mengkilau tuh dia benang berwarna gold teman-teman. Jadi kesan mewahnya pun dapat banget ya, kesan mewahnya dapat banget nih kak dari si Velda series ini. Jadi walaupun dia desainnya simple aja, ya walaupun dia desainnya simple aja, tapi kita main di bahan dan juga di bagian lengan ini kak. Gak cuma sekedar simple, tetap kelihatan mewah dan juga elegan banget. Bagian depan, untuk tempat depan dari Velda series kita kan seperti ini. Dan untuk di bagian belakang ya, untuk di bagian belakang dia ada detail lipitan di bagian tengahnya seperti ini ya kak, di bagian belakangnya. Nah aku suka banget nih kak di bagian detail lengan si Velda series ini ya, super cantik kak, jadi menambah kesan mewahnya di gamisnya. Di bagian belakang seperti ini, di bagian depannya. Dan juga kita ada 4 ukuran teman-teman di SMLXL ya. Yang sedang aku pengen di ukuran S juga kak, dengan LD 96 cm. Yang ukuran S kita seperti kan LD 96 dengan panjangnya sama di 142 cm juga. Sebenarnya untuk Velda series kita di etalase nomor 9 ya. Tinggal di satu warna kita, tinggal yang warna cool grey ini ya. Yang warna cloudy grey nya mohon maaf sekali sudah habis ya kak, sudah sold out ya. Yang warna cool grey sama tadi kak, dia sama 9 ya kak, yang lagi diskon 10% dari harga 260 jadi 234 saja kak. Lumayan banget itu harganya, buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check up ya. Sebenarnya untuk Velda series kita ya. Lanjut lagi kak ke etalase berikutnya. Ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh banget nih kak di komen-komen di kolom komentar ya. Mungkin kakaknya ada penasaran dengan gemis-gemis kita, boleh banget nih di komen-komen juga ya. Kita akan lanjut lagi. Kita lanjut lagi nih kak ke etalase berikutnya ya. Kita akan ke etalase nomor 10. Di sini kita punya Evelyn series ya. Untuk Evelyn ini kita punya 4 pilihan warna cantik ya kak. Untuk Evelyn seriesnya dia warna tuh semua warna-warna cerah nih kak. Jadi manis banget, manis-manis banget nih kak ya, untuk warna dari Evelyn seriesnya ini. Halo kakak user, kakak siapa nih namanya? Kakak user, sudah gabung kakak? Masya Allah, terima kasih banyak kakak yang selalu bergabung kakak. Halo, selamat bergabung kakak yang baru bergabung dari streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya, amin. Nah, untuk saat ini kita lagi bahas nih kak, untuk sesi live kita malam kali ini kita lagi ngebahas seputar koleksi-koleksi gamis dari ZN Muslimah
yang cantik-cantik dan juga modis-modis banget ini. Jadi bisa juga nih kak, untuk koleksi-koleksi lebarannya ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung boleh nih dilihat dan keranjang kuning kita di sebelah pojok kiri bawah, karena kita lagi ada 57 produk di dalam keranjang kuning sekarang ya. Untuk kalian yang baru bergabung, saat bergabung ya, boleh dilihat dulu kan ya untuk keranjang kuning kita. Kalau sudah ada yang suka boleh dikomen-komen juga di kolom komentar ya, nanti akan aku jelaskan satu persatu kok ya. Halo kak, nama saya Novi kak. Oke kak Novi, halo kak Novi, sudah bergabung ya kak di live streaming kita. Apa kabar nih kak Novi ya. Nah, untuk saat ini kita lagi mau bahas untuk Evelyn series nih kak ya. Kita lagi mau bahas untuk Evelyn series kita di adalah nomor 10 ya. Kita ada 4 pilihan warna cantik loh kak Novi. Ini kak, untuk kakaknya sebenarnya kak, untuk Evelyn series kita ada di 4 warna cantik nih kak. Ada yang warna violet, warna coral blush, lemon, dan juga di warna lily greennya. Akan aku spill satu persatu ya. Dan yang pertama di sini kita punya yang warna ada yang warna lily green, yaitu warna lily green seperti ini. Dan untuk Evelyn series yang warna lily green seperti ini kak. Ini warna yang paling best seller untuk si Evelyn series ini kak. Yang warna lily green dia cantik banget teman-teman ya. Memakai bahan crinkle gingham. Ya kan itu bahannya sedikit bertekstur gitu kak ya. Untuk detail bahan crinkle gingham, nah itu bahannya sedikit bertekstur dan juga sedikit mahal gitu kak bahannya ya. Nyaman banget tiga bahannya, pasti adem dan juga ringan teman-teman. Dan juga dia ada detail frill di bagian lehernya. Jadi pemanis juga nih kak di bagian leher seperti ini ya. Dan juga ada tali di bagian depan. Untuk talinya pun kita jahit kakak, jadi gak bakal geser-geser juga nih ya. Bisa dikreasikan saja untuk ikatan talinya seperti apa. Dan ada detail satu resleting di bagian depan seperti ini ya. Untuk resletingnya pun berwarna hijau juga kakak ya. Bisa banget nih itu teman-teman busui. Lalu juga di bagian depan sini terdapat detail tekstur lace ya. Ada tekstur garis seperti ini kak. Dan juga dia ada dua motif, yang motif kotak-kotak kecilnya dan juga yang motif kotak-kotak besarnya seperti ini ya kak. Di bagian lengan pun gak kalah cantik teman-teman. Di bagian tangan di sekitar sikunya terdapat detail frill juga ya. Dan di bagian bawahnya dia bermotif yang kotak-kotak kecil. Lalu juga ada dua kancing seperti ini kak, ada dua kancing ya. Di bagian lengan pun sama ada detail tekstur garis juga, sama seperti di bagian dadanya sini ya, itu bagian depan. Lalu juga di bagian bawah, untuk di bagian bawah itu dia full bermotif yang kotak-kotak besar. Dan juga untuk motif kotaknya pun kita buat lurus kakak ya. Kita buat lurus jadi membuat kesan lebih jenjang di badan kita kak. Yang di bagian depannya seperti ini. Yang itu di bagian belakangnya, dia kurang lebih sama kayak antara depan dan belakang. Untuk di bagian belakang pun dia sama, ada detail kotak-kotak kecilnya juga. Dan untuk frill pun sampai ke leher belakang seperti ini ya. Kita ada 4 ukuran kak, ada 4 ukuran di SMLXL ya. Di warna berikutnya seperti ini. Lanjut lagi di warna berikutnya. Di sini kita punya yang warna lemon kak. Di warna lemon dia warnanya cantik dan juga fresh banget ya kak, warnanya seperti ini tuh di warna lemon kita. Nah warna lemon di bagian depan, tuh di bagian belakangnya. Ya lanjut lagi, di warna berikutnya di sini kita punya yang warna coral blush. Yang warna coral blush di warnanya salem gitu kayak, warnanya salem peach gitu teman-teman. Di warna coral blush kita seperti ini ya. Untuk detail dia warna coral blush. Dan yang terakhir di sini kita punya yang warna, nah kita juga ada yang warna violet. Kita lihat warna violetnya dia berwarna ungu muda teman-teman. Jadi ada 4 pilihan warna cantik, juga warna-warna kue semua nih kak. Cantik banget ya warna-warna ini. Warna-warna manis semua kak ya. Ada yang warna violet, coral blush, lemon, dan juga di warna lily green ya. Ada 4 warna dan juga ada 4 ukuran di SMLXL ya. Ini untuk Evelyn series kita. Nah lanjut lagi teman-teman ya, lanjut lagi ke etalase berikutnya. Nah kita lanjut lagi nih kak, ke etalase berikutnya kita akan ke etalase nomor. Ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya, di kolom komentar. Kakaknya penasaran dengan etalase nomor berapa nih kak? Ya, boleh di komen-komen saja nomor etalasenya. Nanti akan aku bahas untuk detail gamisnya ini ya. Kita lanjut lagi. Kita bisa lanjut ya kak ke etalase berikutnya. Di sini kita akan ke etalase nomor. Nah, di nomor 12 nih kak. Di sini kita punya Ava series ya. Untuk Ava, series ini kita tinggal di 3 warna terakhir saja kak. Dia tinggal 3 warna terakhir. Nah, seperti kak untuk Ava seriesnya. Yang pertama di sini kita punya di warna cloudy gray ya kan. Warna cloudy gray itu perpaduan antara warna dan juga berwarna abu-abu seperti ini ya. Memakai bahan cotton embroidery dan juga crinkle linen deluxe kak. Sepertinya untuk detail bahannya, untuk detail bahan dari Ava series kita kak, cantik dan juga premium semua kak ya. Untuk bahan-bahan kita semuanya premium teman-teman ya, kita semua memakai bahan premium ya. Dan juga di bagian depan terdapat detail list ya, maaf, detail frill di bagian depan. Dan juga dia uniknya frill miring kak, sebenarnya detail frillnya. Dan juga ada dua saku di bagian kanan kirinya ya. Di bagian sakunya juga sama, detail listnya juga seperti ini. Dan untuk listnya dia full sampai ke bawah kak, sepertinya detail di bagian depan ya. Ya itu tampak depan dari Ava series kita, cantik dan juga unik banget kak ya. Detail di bagian depan dan di bagian lengan pun gak kelacut ini kak. Di bagian tangan ada detail list seperti kak, untuk bentuk listnya. Dan ada kerutannya, nah jadi bagian tangan itu dia berlengan balon teman-teman. Sepertinya bagian tangan. Dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Untuk bagian depan
untuk tampak depan dari Alfa series kita kak seperti ini. Dan untuk di bagian belakang ya, untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja ya, tidak ada detail frill. Jadi hanya miring gini saja kak. Juga ada satu kancing dan satu resleting belakangnya ya. Untuk warna cloudy grey yang sudah aku pegang tinggal di ukuran M saja tuh ya, tinggal di ukuran M dengan LD 100 cm ya. Untuk S, L, dan XL nya mengenal sekali sudah sih kak, sudah sold out. Dan untuk Alfa ini dia stoknya tinggal sedikit banget ya, stoknya sudah menipis banget teman-teman. Ya untuk kakaknya sudah suka ada warna ada ukuran, boleh banget deh kak langsung saja di check out ya. Karena dia juga lagi diskon 10% nih kak. Untuk Alfa size ini kita lagi diskon juga 10% dari harga 378 ya. Dari harga 338.000 jadi 304.000-an saja. Lumayan banget ya kan untuk harganya ini. Untuk teman-teman boleh banget nih kak langsung saja di check out ya. Bagaimana warna kalau dirinya seperti ini kak. Untuk Alfa series yang warna cloudy grey ya, kita lanjut lagi ke warna berikutnya. Di sini kita punya ya warna, nah kita juga ada di warna mauve rose kak. Bagi warna mauve rose sesuai kak, dia ini baru bagi warna mauve rose ini dia berwarna marun agak keping gitu kayak warnanya seperti ini, cantik banget kak. Warnanya cantik dan juga manis banget teman-teman. Sepertinya bagi bahannya dia sama teman ya, berwarna cotton embroidery dan juga crinkle linen bilak sepertinya. Untuk bagian depan, di bagian belakangnya. Dan juga sama kak untuk warna mobilus dia tinggal di ukuran M saja, tinggal satu piece kak ya. Benar-benar tinggal satu yang digantung ini saja, tidak ada lagi stoknya dan juga sudah tidak ada stok lagi. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih kak ya. Kalau sudah suka ada warna ada ukuran boleh banget nih langsung saja di check out ya kak. Tunggu apa lagi nih kak ya. Dan juga untuk Alfa series ini sudah mendapatkan dua kancing tambahan juga ya untuk warna mobilus. Dan terakhir di sini kita punya yang warna savanna brownnya. Yang warna savanna brown seperti kak. Ini untuk warna brown ini ke sedikit ke arah gold gitu ya untuk warnanya. Dia kan dari warna savanna dia tinggal di ukuran L saja. Dan juga sama tinggal satu piece kak. Jadi untuk yang warna savanna brown dan juga untuk yang warna mauve rose, untuk kedua warnanya dia tinggal satu piece saja kak. Tinggal yang digantung saja ya. Untuk kedua warnanya tinggal yang digantung saja. Yang warna coklat tinggal di ukuran L. Untuk warna pink tinggal di ukuran M nya saja. Dulunya tinggal satu piece kak. Jadi untuk teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya. Di dasar nomor 12 ya. Tinggal 3 warna, ya kak, dari 6 warna. Terus di 3 warna terakhir saja. Ya buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih kak. Boleh banget langsung saja di check out ya. Kita akan lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi ya kak ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor, nah di nomor 13 nih kak. Di sini kita punya IRL series ya. Untuk IRL ini kita punya 3 pilihan warna kak ya. Di sini kita punya 3 warna. Nah, ayo buat teman-teman semua boleh banget di komen-komen ya, di kolom komentar. Mungkin kalian penasaran dengan gamis-gamis kita, boleh banget kak di komen-komen ya. Boleh juga sekalian kita ngobrol-ngobrol teman ya, boleh sekalian kita ngobrol-ngobrol. Sekalian aku juga bahas gamis-gamis ini ya. Nah, seperti kan untuk IRL series kita ada 3 pilihan warna cantik. Yang pertama di warna snow black ya kak, warna snow black yang seperti ini. Yang pertama di warna snow black ini berwarna putih kak ya, cantik banget kak warna putihnya. Untuk bahan ini kita memakai bahan crinkle linen deluxe ya kak. Itu bahannya dari tekstur gini kak ya. Untuk bahannya dia lagi ngetrend banget temennya. Untuk bahannya ini cantik banget kak seperti ini. Untuk detail bahan dari crinkle linen deluxe dan juga dia ada detail list di bagian depannya. Yang tulis di bagian pertama di bagian dada atas dan di bagian samping. Kalau ada saku di bagian kirinya, ya ada satu saku di bagian kiri. Untuk saku pun dia luas banget temen ya. Jadi untuk menaruh handphone, menaruh dompet dan barang-barang yang lain pun pastinya aman banget. Jadi bagian saku di sini ya. Dan di bagian saku sama dia ada detail listnya juga. Di bagian samping juga ada list. Itu bagian depan. Untuk tampak depan dari IRL series kita kan seperti ini. Dan di bagian lengannya terdapat detail kerutan ya. Jadi biar nggak flat banget nih kak, kita beri detail kerutan seperti ini. Dan juga ada satu kancing. Ya untuk di bagian depan. Untuk di bagian depan dari IRL seriesnya. Untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja. Ya dia polos di bagian belakang dan juga ada tahu satu kancing dan satu resleting belakangnya seperti ini ya. Bagian belakang dari Aeron series itu di bagian depannya. Jadi untuk di lain pun dia hanya listnya saja kayak untuk di lain hanya list saja di bagian belakang dia polosan kan. Dan polos jadi untuk detail hanya list saja ya. Jadi simple banget nih kak ya. Walaupun dia simple kita main di cuttingan kak ya. Untuk cuttingannya dia cantik banget teman-teman. Ya jadi gak cuma sekedar simple aja, tetap kelihatan elegan banget kan. Ini warna snow black ya. Untuk yang varian warna snow black dan juga kita ada 4 ukuran kan di SML XL ya. Untuk teman-teman yang lagi cari gamis berwarna putih untuk pengajian, untuk umroh, untuk haji, nah pas banget ya kak ya, cocok banget. Dia ini adalah simple dan juga dia berwarna putih kak. Cantik banget ya untuk si IRL series kita seperti ini ya. Di tahun nomor 13 kak. Yang pertama di warna snow black. Untuk warna snow black dia dipadukan dengan warna list berwarna hitam. Jadi sama-sama warna netral nih kak. Cantik banget ya untuk di warna snow blacknya. Lanjut lagi di warna berikutnya di sini kita punya yang warna green tea kak. Warna green tea
ini warnanya cantik banget ya, warna hijau-hijau kalem, kemudian warnanya seperti ini. Dan juga ada detail list di bagian depannya. Ya sama, untuk listnya berwarna krem. Jadi warna krem itu dia listnya berwarna beige, Kak. Seperti ini ya. Di depan seperti ini, Kak. Itu di bagian belakangnya. Ya. Dan terakhir, di sini kita punya di warna ocean blue-nya. Itu warna ocean blue seperti ini, Kak. Untuk di warna ocean itu dia juga sama, listnya berwarna krem. Dia berwarna beige. Nah, untuk Idol Series ini kita sudah menambahkan dua kancing tambahan juga ya. Nah, untuk Idol Series-nya sudah dua kancing tambahan seperti ini, Kak. Ya, lagi diskon 10% teman-teman dari harga 292. Jadi 262 saja, Kak, ya. Lumayan banget dikatakan harga diskonnya. Jadi untuk teman-teman semua boleh banget ini ya. Langsung saja dicoba, Kak. Di atasnya nomor 13 ya. Untuk warna ocean blue, untuk yang warna green tea, dan untuk yang warna snow black. Ya, tiga pilihan warna cantik dan juga ada empat ukuran di SML XL ya. Seperti kan untuk Idol Series kita di atasnya nomor 13 ya. Untuk teman-teman boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya. Kita akan lanjut lagi, Kak. Ya, kita lanjut lagi ke kelas berikutnya. Di sini kita ada, nah, di atas nomor 15 nih, Kak. Di sini kita punya Siva Series ya. Untuk Siva Series ini kita punya dua pilihan warna cantik nih, Kak. Seperti itu Siva Series-nya. Nah, seperti di sini kita punya warna grey dan juga di warna black-nya. Akan aku review satu persatu ya. Dari pertama, Kak, itu warna grey. Warna grey seperti Kak, ini bermotif bunga-bunga, teman ya. Itu bermotif bunga-bunga, jadi manis banget ya, Kak. Berbahan serut printing ya. Full motif, Kak, dan juga ada detail resetting di bagian depannya. Jadi bisa juga nih, Kak, untuk teman-teman busui ya. Seperti kan di bagian depannya. Dan juga ada list di bagian pinggang berwarna hitam. Lalu juga dia di layer dengan bahan tile, Kak. Di bagian bawah sini ya. Di layer dengan bahan tile premium. Jadi kesan mewahnya pun dapat nih, Kak. Untuk si fasilis ini ya. Di bagian bawah ada detail frill. Ada detail dual frill di bagian bawah ya, Kak. Seperti ini. Untuk tapak depan. Di bagian depan dari si fasilis kita. Dan di bagian lengan pun gak kalah cantik nih, Kak. Di bagian tangan ada detail listnya juga berwarna hitam dan ada detail frill kecilnya. Di layer juga dengan bahan tile. Dan juga dia ada detail satu kancing ya, Kak. Untuk kancing pun kita printing juga. Jadi bermotif sama seperti motif si gamisnya. Ini di bagian depan. Untuk tapak depan dari si fasilis kita, Kak, seperti ini. Itu di bagian belakang ya. Dia kurang lebih sama, Kak, dengan bagian depan ya. Namun di bagian belakang ini dia frillnya hanya ada satu saja ya. Di bagian belakang dia frillnya hanya ada satu saja, Kak. Seperti ini ya, di bagian belakang, itu di bagian depan ya. Kita ada 4 ukuran di SML XL ya, Kak. Untuk yang warna grey dia masih lengkap, Kak, ya, di ukuran SML XL ya. Jadi untuk yang warna grey-nya. Dan juga untuk si fasilis ini kita sudah memakai furing, teman-teman ya. Sudah ada furingnya berbahan serupi juga. Jadi sama-sama adem nih, Kak, ya. Antara bahan furing dan juga bahan grey dia sama-sama adem, teman-teman. Ya, berwarna grey juga pastinya menyesuaikan dengan warna si gamisnya ya. Berbahan seruti itu, Kak, ya, si fasilis seperti ini. Untuk si fasilis yang warna grey. Dan satu lagi di sini kita punya yang warna black-nya. Yang untuk warna black sebenarnya juga sama bermotif bunga-bunga juga seperti ini ya. Untuk di warna black kita, yang untuk di bagian depan, untuk tapak depan dari si fasilisnya, Kak, seperti ini. Yang untuk di bagian belakangnya ya. Dan juga dia lagi diskon 10% dari yang harganya Rp35.000 ya, dari yang harganya di Rp325.000. Jadi Rp292.000 saja nih, Kak, ya. Lagi diskon 10% buat teman tuh gak balik nih, Kak. Boleh banget langsung saja di check out ya. Sebenarnya untuk si fasilisnya di etalase nomor 15 ya, untuk semua adalah nomor 15, Kak, ya. Ada dua pilihan warna cantik dan juga ada empat ukuran di SML XL. Jadi untuk kedua warnanya ya, di warna grey dan juga di warna blacknya ya. Kita lanjut lagi, teman-teman ya, kita bisa lanjut lagi ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor, nah, kita lanjut lagi nih, Kak, karena nomor 16 ya, Kak. Di sini kita punya Yumna Set Series. Nah, jadi selain koleksi gamis, selain koleksi gamis kita juga ada koleksi Chari ya. Untuk Chari ini dia, untuk koleksi Chari dia sudah satu set dengan Himera, Kak, sudah dengan kerudungnya ya. Lalu juga ada koleksi kaftan, lanjut lagi ada koleksi blus dan juga ada koleksi one set nih, Kak. Nah, untuk Yumna Set Series ini dia one set pertama dari ZNR Muslimah, teman-teman. Seperti kan untuk Yumna Set Series kita yang pertama di sini ada di warna latte. Nah, untuk warna latte seperti Kak, di warna latte-nya ini memakai bahan Michael Kors, teman-teman. Ya, untuk bahannya memakai bahan Michael Kors seperti ini. Untuk detail tuh dia ada list di bagian dari lengan kanan, jadi tarik ke tengah sampai ke bawah seperti ini. Untuk detail listnya berwarna hazelnut, Kak. Nah, untuk one set kita ini bukan tipe one set yang celana juga baju dia sama tone-nya, warnanya. Namun untuk di celana kita, yang untuk celananya dia menyamakan dengan warna list yang ada di bajunya, Kak. Untuk warna celananya berwarna hazelnut ini ya. Untuk warna celananya berwarna hazelnut, Kak, seperti ini ya. Untuk listnya dan juga dia ada detail kerutan di bagian kanan kirinya. Ya, juga uniknya dia kerutannya tidak sejajar, Kak, ya. Uniknya dia kerutannya tidak sejajar, jadi bagian kiri dia lebih naik daripada di bagian kanannya.
ya. Namun gak bakal kelihatan aneh pakai, tenang aja gak bakal kelihatan aneh. Temen boleh lihat di contoh pemakaiannya. Untuk Eros nomor 16 itu gak kelihatan aneh pakai, malah jadi cantik banget ya. Bagian kerutannya juga ada detail list ya, di bagian kerutan ada detail listnya juga seperti ini ya, di bagian depan. Jadi unik banget ya, ya unik banget ya konsepnya seperti ini ya. Dan di bagian tangannya terdapat detail listnya, jadi itu di bagian samping tangan ya, untuk listnya jatuhnya di bagian samping tangan. Lalu juga ada detail satu kancing seperti ini ya, untuk panjangnya ada 90 cm di bagian depan. Untuk tampak depannya seperti ini, untuk di bagian belakangnya ya, untuk bagian belakangnya hanya polosan saja. Dan juga ada satu resleting di bagian belakangnya seperti ini ya, kalau untuk si Yumna Severus kita di Telson nomor 16 ya. Kita lanjut lagi ke bagian celananya. Nah, untuk bagian celananya seperti Kak, ini tipe culotte teman-teman ya. Jadi tipe culotte, cuman untuk cuttingannya pun pas banget ya Kak. Jadi gak terlalu besar dan juga gak terlalu kecil. Jadi pas banget ya untuk cuttingan celananya seperti ini. Untuk cuttingan celana dari si Yumna Severus kita ya. Dan juga ada detail kancing di bagian depannya. Untuk kancing kita memakai kancing clip seperti ini Kak. Untuk detail kancingnya. Dan juga pasti ada resleting di bagian depan. Ada space untuk belt juga di bagian pinggangnya. Dan untuk karet ini kita memakai karet di bagian samping kanan kiri ya, jadi bukan di bagian belakang ya, jadi lebih rapi dan juga lebih nyaman Kak ya, untuk pemakaian karet di bagian samping seperti ini. Dan juga ada saku di kedua sisi ya. Kalau di bagian depan dari celananya itu di bagian luarnya seperti ini Kak ya, namanya Yumna Set Series di Etalase nomor 16 ya. Yang pertama di warna latte, dan juga untuk ukurannya kita ada 3 ukuran Kak ya, kita ada 3 ukuran di ML dan juga di ukuran XL nya ya, seperti ini. Halo Kak Rafasha, kakak Etalase 46 spill, boleh banget ya kayaknya dengan senang hati. Di Etalase 46 ini kita punya, lihat ya Kak, Etalase 46 kita. Nah di sini kita punya serial series nih Kak. Yang untuk serial kita hanya ada satu warna saja ya. Kita hanya punya satu warna saja Kak, sepertinya untuk serial series kita. Dan juga di dia ini salah satu koleksi Indonesian Fashion Week kita tahun lalu. Dan juga teman-teman sedikit spoiler ya, sedikit informasi untuk teman-teman semua, kita juga akan adakan lagi untuk Indonesian Fashion Week. Kita akan ikut lagi untuk Indonesian Fashion Week tahun ini ya, dari tanggal 22 Februari ya, dari tanggal 22 Februari sampai 26 Februari kita ikut Indonesian Fashion Week di JCC ya, di Jakarta Pusat Kak. Ya di Jakarta Pusat, di Jakarta Convention Center ya. Oh teman-teman boleh banget nih, untuk teman-teman di daerah Jakarta dan sekitarnya bisa banget ya mampir-mampir juga ke booth kita. Ya untuk update-an lagi nanti akan aku update lagi ya. Untuk selanjutnya akan aku update lagi untuk hall-nya di mana, untuk lokasinya di mana ya. Akan aku update lagi Kak ya. Kita akan juga untuk tahun ini kita akan ikutin lagi nih Kak untuk Indonesian Fashion Week ya. Nah, untuk sale ini dia salah satu koleksi Indonesian Fashion Week kita tahun lalu ya. Untuk yang tahun ini Kak, itu sale series ini ya, memakai bahan fleur crepe premium dan juga crepe printing deluxe ya. Dan ini ada detail kerahnya Kak. Untuk sale ini dia berkerah seperti ini, dan di bagian kerah itu ada detail frill-nya. Ya, itu frill-nya berbahan tile dan juga pasti tile premium nih Kak seperti ini ya. Di bagian depan terdapat detail 3 list dan juga di bagian pinggangnya ya. Di bagian bawah pun ada detail frill juga Kak. Jadi memang ada detail frill juga seperti ini. Untuk detail frill seperti ini Kak, dan juga pastinya jahitan rapi nih Kak. Ya pastinya dia jahitan rapi teman-teman seperti ini ya. Di bagian frillnya, untuk tapak depan dan juga di bawah tuh dia berpola payung Kak seperti ini ya. Di bagian lengannya pun gak kalah setinggi Kak. Di bagian tangan terdapat detail motif juga, sedikitnya ada detail sedikit motif dan juga detail bahan tilainya. Dan memiliki detail satu kancing seperti ini ya. Untuk kacanya pun printing juga Kak ya. Untuk kacanya dia printing juga, bermotif juga, sama seperti motif si gamis ini ya. Halo Kak Hasana, 28 warna hitam Kakak, boleh banget ya dengan senang hati. Setelah ini kita akan ke nomor 28 ya. Untuk di bagian tangan seperti Kak, untuk di bagian depan, untuk tapak depan, itu di bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang pun dia sama, ada detail kerahnya juga ya. Dan ada satu resting belakang seperti ini, itu tampak belakang. Dan juga ada list di bagian pinggangnya ya. Kita ada 4 ukuran Kak di SML XL, itu di bagian belakang. Untuk tampak belakang itu di bagian depan ya, namanya serial series di Etalase nomor 46 ya, salah satu koleksi Indonesian Fashion Week kita tahun lalu ya. Sebenarnya kan udah di 46 ya Kak, ada juga dia sama lagi diskon 10% dari 45.000 jadi 409.000 saja Kak. Lumayan banget ya untuk harga promonya, jadi buat temen boleh banget nih langsung saja di check out ya. Kita lanjut lagi karena sama 28 yang warna hitam, boleh banget nih. Teman-teman sudah jam 8 malam ya, gak kerasa ya Kak, sudah jam 8 malam ya. Untuk sesi malam ini kita sampai jam 8 saja nih Kak ya, untuk terakhir di nomor 28 yang warna hitam, boleh banget nih ya. Teman-teman sebelum kita akhiri live-nya boleh di check out ya Kak, sebelum harganya kembali ke harga semula ya. Kita tuh si Lula Sense kita. Nah, untuk Lula yang warna hitam dia tinggal di ukuran S saja Kak. Dia tersisa di ukuran S saja dengan LD 96 cm ya. Lula Sense ini memakai bahan semi wall. Jadi bagian atasnya dia bermotif Kak. Jadi bagian atasnya dia bermotif kotak-kotak kecil seperti ini.
Dan juga ada detail resleting di bagian depannya. Jadi bisa juga nih kak untuk teman-teman busui ya. Ada zipper di bagian depan seperti ini. Dan juga ada saku di bagian kanan kirinya kak seperti ini ya. Di bagian saku ada detail aksen kancingnya. Dia hanya hiasan saja kak. Jadi dia mati ya. Untuk saku di bagian dalam sini ya. Halo Kak Hasana, bahannya jatuh gak kak? Untuk bahannya dia jatuh kok kak ya, bahannya dia jatuh. Ya bahannya gak kaku kok kak. Ya bahannya gak kaku, ya dia bahannya jatuh teman-teman. Ya, bahannya seperti kak, ini detail bahan dari luar serisnya. Ya dia gak kaku kok kak ya. Untuk bahan semi wall teman-teman, bahannya dia gak kaku seperti ini kak. Dan juga di bagian tengah, di bagian tengah dia ada detail motif juga. Ya ada detail motif juga di bagian tengah. Dan ada di bagian tangannya juga. Ya di bagian lengan ada sedikit motif sejajar dengan detail di bagian badannya. Dan ada detail dua kancing seperti ini ya, di bagian tangan. Oh, di bagian depannya seperti kak, tampak depan dari ular series kita, itu di bagian belakangnya. Di bagian belakang dia ada motif dari tengah sampai ke bawah seperti ini ya, itu bagian belakang. Itu di bagian depannya. Untuk yang warna ular series yang warna hitam tinggal di ukuran S saja kak ya. Untuk ML dan XL nya mohon maaf sekali sudah habis kak, sudah sold out, jadi tinggal di ukuran S saja. Dan juga dia lagi diskon 50% dari harga 292, jadi 146.000 saja. Teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya kak. Kak sudah jam 8 ya. Sudah jam 8 sebelum aku akhiri live-nya, boleh banget nih langsung saja di check out ya kak. Aku tungguin dulu teman-teman untuk check out ya. Aku boleh tungguin dulu nih kak. Aku tungguin dulu teman-teman untuk check out sebelum kita akhiri live-nya. Karena kalau sudah aku akhiri live-nya dia akan kembali ke harga normal teman-teman. Ya. Ayo kak, ayo boleh boleh di check out deh kak. Ayo boleh di check out dulu sebelum aku akhiri live-nya ya. Nah, untuk teman-teman apa ada pertanyaan lagi? Kalau sudah ada pertanyaan, mungkin aku bisa akhiri ya kak untuk live streaming kali ini. Terima kasih banyak untuk 8 penonton terakhir yang sudah setia melihatnya sampai akhir. Terima kasih banyak kak. Dan juga yang sudah komen-komen, yang sudah like, dan juga yang sudah check out. Terima kasih banyak ya. Untuk live kali ini kita bisa akhiri dulu kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.